Unboxing Joby Gorilla Pod 3 Kakit. Kamu bukan cuma beli prestise, guys. Kamu beli kualitas. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin biar kita semua tetap kuat. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini tuh ngebahas tentang fotografi, smartphone, terus ngebahas tentang unboxing barang-barang untuk fotografi smartphone sama tips and triknya. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini dan mau belajar tentang fotografi smartphone, bisa tuh di-subscribe channel ini terus dinyalain loncengnya biar kalau misalnya nanti aku ada update-update tentang fotografi smartphone, kalian bisa langsung tahu, kita bisa langsung sharing bareng ya. Hari ini aku pengen ngebahas something barang yang apa ya bilangnya ya? Enggak kere-hore. Kenapa? Hari ini aku pengen ngebahas ini, teman-teman. Joby Gorilla Pod 3 Kakit. Apa sih ini? Ini tuh merupakan sebuah Gorilla Pod nih, teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak tahu Gorilla Pod itu apa, Gorilla Pod itu gampangnya tuh kayak begini nih. Nih, pasti kalau kalian demen fotografi pasti tau lah ginian ini. Itu merupakan sebuah, apa ya bilangnya, dia bisa jadi tripod. Tuh, dia bisa jadi tripod. Terus dia bisa ditekuk-tekuk nih buat kamu misalnya mau nge-vlog nih. Kalian bisa buat nge-vlog begitu, tinggal jepitin handphone di sini kan buat nge-vlog kayak... Kalau misalnya kalian tahu setup kere-hore buat ngevlog aku, kalian bisa lihat aku kemarin kasih saran ini. Nah, ini tuh versi KW-nya. Versi resminya atau versi originalnya itu ini, teman-teman. Joby Gorilla Pod 3 Kakit. Untuk Joby Gorilla Pod ini, itu tuh sebenarnya ada banyak serinya. Ada yang tipe 500, 1K, 3K, sama 5K. Yang ngebedain tuh banyak. Yang salah satu yang paling menonjol itu di beratnya. 1K itu bisa ngangkat 1 kilo. Nah, 3K ini tuh bisa ngangkat sampai 3 kg. Kalau misalnya kita lihat di gambarnya ini nih, dia itu kelihatan banget nih, dia bisa ngangkat sebuah mirrorless, kamera mirrorless di bawah 3 kilo, dia bisa ngangkat kayak gitu. Untuk harganya, Joby Gorilla Pod 3 Kakit ini tuh di range harga 900.000 sampai 1,2 juta. Harga ini harga di online shop ya, teman-teman ya. Aku ngeceknya harga di Tokopedia. Kalau misalnya dibandingin sama Gorilla Pod KW ini, kayaknya harganya jauh banget ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian mau tahu detail ini, kalian bisa ngeliat di sebelah sini. Ini tuh kemarin aku bikin setup vlog murah. Kalian bisa pelajarin itu, murah nggak sampai 100.000, kalian bisa nge-vlog dengan setup yang menurut aku kalau untuk smartphone cukup baik, kualitasnya cukup oke, kalian bisa pelajarin juga di sana. Balik lagi ke sini, menurut aku kalau dibandingin sama Gorilla Pod KW ini tuh harganya tuh jauh banget. Kenapa? Karena ini tuh aku beli cuma harga 30.000 dan ini harganya 900.000, berarti 1 banding 30. Satu ini bisa dapat 30 ini gitu loh. Oh iya, sorry, 30-nya itu nggak pakai ini ya, nggak pakai klaim ini. Klaim ini tuh aku tambahan lagi nih, aku beli. Murah lah, kalian bisa cari. Kenapa ini bisa sampai semahal itu? Kalian tetap tonton video ini sampai akhir, kita bahas secara detail, oke? Sebelumnya kita akan lihat dulu ini dusnya dulu, teman-teman ya. Packagingnya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat. Bagian depannya itu tuh kelihatan banget nih tulisan brandnya Joby, terus Gorilla Pod 3 Kakit. Untuk menggambarkan 3 kakitnya itu tuh dia langsung ngasih ngeliat gambar kamera mirrorless di sini. Ngasih tau loh, ini loh gua bisa ngangkat sampai 3 kg kayak gitu kan. Nah, terus kalau ngeliat di samping dia bisa ngeliatin settingannya, dia bisa ditaruh di, bisa ditekuk-tekuk buat jadi tripod, terus bisa ngejepit itu di besi, terus bisa buat lampu gitu. Di bagian belakang itu dikasih tahu bahan-bahan ini apa materialnya, kayak contohnya dia plastik ABS, terus ada karetnya, terus di atasnya itu ternyata ada ball headnya, ada kepalanya. Di samping kalian bisa lihat ini kelihatan, ini tuh dia bisa di setup-setupnya ya, yang kayak aku bilang tadi di sini tuh yang bisa ditekuk,
terus bisa ngelilit, bisa ball headnya bisa dicopot ini teman-teman. Gitu, terus dia ada informasi maksimal 3 kg terus pakai screw 1/4 inch. Jadi screw-nya ini bisa langsung bautnya ulir bautnya ini bisa langsung dipasangin ke kamera-kamera kalian tanpa harus pakai adapter-adapter lagi. Gitu. Langsung aja kita buka. Oke, ini kita buka. Nah, pertama kali ini aku buka, teman-teman. Kita lihat, ini aku langsung dapat manual book. Teman-teman, kalau ada waktu, kalau beli kayak ginian, lihat aja deh. Kalau emang udah enggak ya, ya udah enggak usah dibaca. Selanjutnya, nih aku dapat, oh dia ada tutupnya buat penahan. Terus, ini dia Gorilla Pod 900.000. Wah, bagian bawahnya biar mungkin dia nggak ngangkang-ngangkang gitu dikasih segel penutup gitu ya. Bukanya keras, sobek ya wis. Nah, ini dia Joby Gorilla Pod 3 kaki. Prestis banget sih, keren. First impression dipegang antara KW dengan yang original itu. Ih, di kekeh banget apa sih namanya, bilangnya apa ya, kokoh banget, gila, terasa banget sih kokohnya dari di grip begini sama begini tuh kokoh banget. Ini tuh kayak isi gitu loh, dalamnya tuh padet, dan dibanding sama yang KW ini tuh kopong tuh, dengarkan plak kopong. Nah, kalau misalnya nih kalian lihat di Gorilla Pod-nya itu ada tulisannya tuh Joby, terus di ball head-nya juga ada tulisannya Joby gitu. Kenapa Joby Gorilla Pod ini sangat istimewa dibanding yang si KW ini? Karena pertama nih, kalau kita ngelihat di sini dia tuh ada ball head-nya tuh solid banget nih teman-teman. Dia bahannya semua dari besi, ya besi. Bukan besi sih, kayaknya dia pakai bahan kayak aluminium kayak begitu. Yang jelas ini bahannya kuat, kokoh banget gitu. Terus ini ada pembukanya. Pull-nya ini, pembukanya ini kayaknya buat, oh ini nih, buat dia bisa ngegerakin ini. Gerakin kepalanya biar bisa dimiring-miringin, bisa 90 derajat. Terus kita lihat ini tuh kepalanya bisa dicopot nih, teman-teman. Nah, yang tadi aku bilang ini skrunya tuh 1/4 inch. Terus di bagian bawah dari ball head-nya ini, dari kepalanya ini tuh ada skru lagi nih yang bisa dicopot. Tuh, dia ada skru adapternya kecil gitu nih tuh ke ukuran berapa ya tadi ya? Ada bacaannya tuh. Ke 3/8 inch. Jadi kalau misalnya ininya nggak ada, kalian itu nggak bisa langsung pasang nih kendor. Jadi kalian harus pakai tambahan skru ini yang 3/8 inch buat dipasang di kepalanya, terus baru bisa dikencengin di kepala Gorilla Pod ini nih, si Joby ini. Nah, kencang, udah deh. Tinggal kalian pakai. Gitu. Joby Gorilla Pod 3K ini tuh bisa ngangkat barang sampai 3 kg. Sangat aman, apalagi kalau misalnya kamu mas pasang apa tuh kamera full frame di tripod, itu tuh kuat banget. Kelihatan banget tuh di kaki-kakinya, dia tuh kokoh banget nih teman-teman. Lagian kamu yakin pakai kamera harga jutaan atau kamera harga puluhan juta, tapi kamu pasangin di kaki-kaki yang letoy kayak begini? Kayaknya sih enggak sih, kalau aku sih pasti berani bayar mahal sedikit, yang penting peralatan kamera kita jadi jauh lebih aman. Oke, selanjutnya hal yang aku suka dari Joby Gorilla Pod ini, dia itu mempunyai tingkat presisi putaran yang sangat akurat. Dia bisa muter sampai 360 derajat. Tiap putarannya itu tuh kelihatan di sini teman-teman. Karena di dalam sini, di atasnya sini tuh ada kayak garis-garis. Jadi kamu mau putar sejauh apa itu kelihatan semua di sini, karena ada kayak tandanya gitu kan. Selanjutnya yang aku suka adalah dia tuh nih, kamu bisa lihat aku praktekin langsung. Dia tuh bisa dimiringin 90 derajat dan 90 derajat itu benar-benar 90 derajat. Bukan yang cuman 90 derajat, tahunya cuman 80 derajat atau 70 derajat gitu. Nih kalau kita lihat benar-benar kan kayak bentuk L gitu ya, benar-benar lurus. Dan salah satu hal yang bisa ngebantu kamu ngukur tingkat kemiringan ini adalah dia tuh mempunyai apa nih sebutannya, bubble apa sih ini yang kayak bulat-bulatan ini, pokoknya yang buat ngukur kemiringan-kemiringan itu loh.
dia tuh bisa ngatur tingkat kemiringannya. Kalau misalnya kayak begini berarti dia terlalu miring, kelihatan airnya ke atas gitu. Nah, sampai kamu bisa dapetin di tengah berarti dia udah center gitu. Keren banget sih. Jadi kamu nggak ada lagi tuh mau nge-shoot video taunya kamu nggak sadar nih kameranya miring. Tahu-tahu pas abis kelar syuting baru sadar, aduh kameranya ternyata miring nih, kurang lurus nih. Sebenarnya untuk kamera-kamera profesional atau kamera-kamera mirrorless sekarang tuh udah ada sih yang garis horizon kayak begitu, yang ngebantuin ini kamera tuh udah lurus atau belum sih. Kan nggak semua kamera yang kita pakai buat ngerekam kan punya fitur yang bisa ngatur atau ngasih tahu kalian tingkat kemiringan kamera kan. Nah, gunanya bubble level ini itu buat ngatur tingkat kemiringan gambarnya. Jadi kamu bisa tahu nih kalau saat kamu berdiriin gini, oh ini udah miring apa masih miring apa enggak ya, apa udah lurus apa belum ya. Nah setelah dipasang gini, terus kalian bisa ngeliat nih kalau udah di tengah-tengah berarti dia udah stabil, udah lurus. Selanjutnya, salah satu istimewanya dari Joby Gorilla Pod ini adalah dia itu mempunyai kepala itu yang bisa quick release nih teman-teman. Quick release tuh gimana sih? Ini nih, kamu cukup pencet tombol yang ini, yang bagian depan ini, sekali tekan aja, tek, dan ini kamu bisa cabut. Nah, kepalanya ini nih, yang kamu cabut ini, itu kalian bisa pasangin di kamera kalian, atau kalian bisa bautin ke ini nih, misalnya ini kan dudukan buat handphone nih. Kalau kalian tinggal pasang nih misalnya. Nah, setelah ini kamu pasang gini, kalian tinggal masukin lagi ini ke sini, benar-benar simple. Udah, setelah begini kalian siap buat ngevlog nih teman-teman. Ini udah benar-benar ngunci, kuat banget, bagus nih. Gitu. Nah, kalau kalian mau ngelepasnya, kalian nggak perlu capek-capek muter, kamu tinggal pencet ini, tinggal kamu tarik, copot. Segampang itu kalau misalnya kamu mau pasang atau lepas ke Joby Gorilla Pod ini. Untuk material dari Joby Gorilla Pod 3K ini, itu terbuat dari material khusus nih teman-teman. Dia ini terbuat dari ABS plastik, terus ada stainless steelnya, terus ada TPA, dan dia tuh ada aluminiumnya. Kalau yang KW ini itu cenderung dia tuh cukup lengket, tapi nggak selengket yang ini tuh. Dia tuh lebih agak licin gitu materialnya. Kalau ini tuh keset, jadi pas kamu diriin kakinya begini, dia tuh benar-benar tuh kuat. Tuh, terasa kan? Lihat, terasa banget kan kuatnya kan? Nah yang terakhir, hal yang aku sukai dari Joby Gorilla Pod 3K ini adalah dia itu enteng nih teman-teman. Dengan material yang sekompleks tadi aku bilang, Joby Gorilla Pod ini tuh cuman 393 gram doang beratnya. Enteng banget, bayangin. Ini tuh gak sampai setengah kilo. Meskipun ya aku akuin sih harganya ini tuh gak enteng. Cukup berat, 900 ribu untuk barang seperti ini tuh menurut aku agak cukup berat ya. Oke, itu tadi unboxing Joby Gorilla Pod 3K Kit ini. Kenapa Joby Gorilla Pod ini istimewa? Aku udah jabarin semuanya di atas. Gimana menurut teman-teman, kira-kira worth it nggak kalau kamu harus keluar uang sekitar 900 ribu sampai 1,2 juta untuk mendapatkan sebuah tripod fleksibel seperti ini? Atau ya keluar 30 ribu aja beli kayak begini. Toh kalau misalnya rusak tinggal beli ulang, tinggal beli lagi 30 ribu. Tapi ingat guys, kakinya letoy. Kalau misalnya kamu pakai kamera-kamera kayak mirrorless kayak begini, resikonya adalah dia bisa letoy dan jatuh gitu. Mungkin kalau misalnya kamu pakai smartphone masih oke kali ya, tapi kalau buat apa mirrorless, kamera DSLR atau kamera mirrorless, menurut aku jangan deh, nggak usah pakai yang kayak begini. Keluar duit sedikit, lebih mahal dikit, tapi kalian invest yang jauh lebih baik gitu. Yaudah gitu dulu deh video unboxing Joby Gorilla Pod 3K pada episode kali ini. Thank you ya buat udah nonton video ini dari awal sampai akhir video ini aku buat. Terus kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu tentang tutorial fotografi atau tentang unboxing review produk smartphone fotografi, teman-teman bisa ngeliat di video-videoku yang lain ya. Aku udah siapin khusus buat kalian semua. So, jangan lupa di like video ini, terus di share buat teman-teman ya. Siapa tahu ada yang butuh juga kan tentang tutorial-tutorial ini. Kita bisa sharing bareng ya. Gitu aja. Aku Amos dan selalu stay di channelku Amos Art. Cara keren foto pakai smartphone.